Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Yurizi. Nah bunda, hari ini saya mau buat telur ayong khas Pontianak. Yang pernah viral itu loh bunda. Bikinnya mudah dan rasanya enak sekali. Yuk bunda, ikutin saya terus ya. Nah bunda, untuk membuat telur khas Pontianak, pertama kita siapkan dulu ya minyak sayurnya. Lalu di sini ada bawang putih yang sudah saya cincang. Dan di sini akan saya goreng bawang putihnya sampai berwarna kuning ya bunda. Dengan api yang tidak terlalu besar nih. Dan kita aduk-aduk supaya bawang putihnya tidak hangus. Nah ini kita aduk-aduk terus sampai bawang putihnya berwarna kuning. Nah, kalau sudah kuning seperti ini, sekarang kita angkat ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita sisihkan dulu. Nah, setelah itu minyak goreng ini akan saya pergunakan untuk menggoreng telurnya ya. Di sini saya akan menggoreng telur mata sapi setengah matang. Atau bisa selera bunda ya. Boleh matang, boleh setengah matang. Pokoknya sesuai dengan selera kita. Nah, ini kita goreng. Sebentar lagi akan saya angkat. Nah, kalau sudah seperti ini akan saya angkat. Lalu saya goreng lagi. Seperti ini. Nah, kalau untuk proses kematangannya sesuai dengan selera kita. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan kecap asinnya. Di sini kita masukkan dan kita aduk-aduk. Dan kita masukkan bawang putihnya yang sudah kita goreng tadi ya. Kita aduk-aduk kembali dengan api yang sedang saja. Lalu saya tambahkan sedikit air. Tambahkan gula pasir. Nah, kembali saya aduk-aduk. Lalu masukkanlah telurnya. Nah, seperti ini. Di sini saya bikin 4 sampai 5 buah telur. Nah, di sini kita ratakan seperti ini. Lalu selesai. Tinggal kita pindahkan ke dalam piring. Nah, bunda, gimana? Mudah sekali kan cara buatnya? Telur ini sangat terkenal di Pontianak. Bikinnya mudah dan rasanya enak sekali loh bunda. Nah, sudah jadi nih bunda. Telur ayong khas Pontianak sudah jadi nih bunda. Tuh lihat, enak banget loh bunda. Sekarang saya mau coba disajikan di atas nasi. Di sini ada nasi panas yang sudah saya siapkan. Lalu saya taruh telur di atasnya. Dan tambahkan sedikit kuahnya seperti ini. Nah, tambahkan lagi sedikit. Tarang, sudah jadi nih bunda. Selamat mencoba, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Assalamualaikum.